going on everybody? Assalamualaikum. Okay, malam ni aku nak pergi pergi isi minyak kat Petron, kat IOI. So, kita nak refuel kali ni round 100. Selalunya round 100 guna track day atau nak race saja. Sebab masa last hari tu minyak still ada sikit, 97. So, normally aku campur dengan octane booster je. So, kali ni memang engine knocking boleh tahan juga. So, aku terpaksa retard a few degree. So, aku dah buat map baru untuk compensate kan dengan pakai round 100 dengan few octane booster. So, aku maybe can get round 101 or something lah macam tu. So, kan, sebab daripada hari tu pun start memang minyak tak ada, dah merah tu. So, aku ingat esok baru nak buat jalan, engine break, nak break in engine dia semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ni dah pagi. Aku nak tunjuk. Okay, selalunya sebab semalam aku pergi ambil round 100. Sebab selalunya track day baru aku guna round 100. So kali ni memang walaupun aku guna round 97 pakai octane booster, selalu aku pakai octane booster je. So dia dah okay lah, so aku tak payah nak retard timing. Sebab kali ni compression pun dah naik, aku dah deck block, dah deck head semua. So gasket pun dah nipis, so compression naik based on calculation 12.9 close to 13.1. So memang knocking gila. So far memang kereta ni, engine ni dah setup kali ni memang dah tak boleh accept round 97 untuk daily ke apa ke. Kalau aku masuk juga 97, so aku kena retard. Aku dah buat map baru untuk round 100 untuk compensate kan, tanpa aku retard banyak sangat. So aku just retard few degree, kita tengok macam mana dulu. Kalau tak ada, aku kena span lah, race gas ke VP racing ke, macam tu lah. Okay, so ni memang tadi punya. Aku dah isi 20 liter. So aku mix dengan 500 ml Torco accelerator. Kau boleh try ni, pakai sofa memang jadilah. Okay, dengan 97. Okay, nampak. So, benda-benda ni korang boleh ni lah. Aku letak kat link kat bawah kalau korang nak try. Okay, aku just kat dua ni, masuk dalam ni je. Lepas tu goncang ah, macam tu je lah. So, tong ni pun aku beli kat Shopee, not bad, German punya. So siap funnel semua, so korang beli ni je lah. Bau sedap. Okay, jangan minum benda ni. So, kenapa kalau lagi tinggi round, lagi lambat nak terbakar. That's mean kalau high compression, sesuai untuk high compression lah. Sebab high compression, kalau korang pakai, let's say 12.1 ke atas ke, 13.1 ke, 14 selalunya dah methanol. 12, 13. Kita 11-12 lah compression. So, korang at least 97 ke atas. Bukan kereta-kereta standard tak boleh pakai. Orang kata tambah power kan. Tak semua bergantung dekat korang punya ECU. ECU, compression ratio, banyak lagi. Kadang-kadang attempt temperature yang boleh buat knocking. So aku isi 100 dengan octane booster ni, just aku nak elak knocking. So aku boleh advance a few degree lagi dekat timing aku. Yang tong ni aku beli 20 liter presol. So korang-korang nak beli, memang convenient. Aku letak dekat link kat bawah sana. So ni funnel. Okay, alamak.
ni kan 20 liter punya tank ni sebenarnya. Senang kan pakai ni. Aku saja semua kawan kena beli benda ni. Senang track day ke apa pakai bawa sekali tak payah isi dalam tong. So kalau nak try yang ni Torco Octane Booster. This name race concentration, race concentration. Macam mana kau sebut lah. Macam tu lah dia kata race concentration. Tak tahu lah, mungkin ada banyak tina ke apa ke, acetone ke dalam ni, dia bubuh dah banyak. Dah isi minyak. Right, yang ni map aku dah buat. Ni untuk sementara je lah. Aku nak check dulu sebab belum dyno. Aku just tengok apa yang boleh buat kat sini. Okay, kat sebelum ni aku 30-31 lah maksimum advance. So daripada 10,000 RPM sampai ke 6,400 RPM. So yang ni aku buat map baru. So max dia 28 degree. Right, tengok. Sebab ni tak ada TPS kan. Korang jangan tengok belakang ni pula. Yang depan ni 2D semua sama. Sebab aku tak ada TPS, tak ada map. Aku just jalan macam distributor. So that's mean korang just tengok atas ni saja. Dua ni je. Ni ibarat macam distributor lah. So bila sampai 6400 RPM full advance, aku tengok dulu. Sebab aku tak ada, aku tunggu not link sensor sampai dulu. Kalau dah ada senang sikit, aku tak lagi dyno, aku boleh tahu aku knocking paling teruk kat belah mana kan. So yang ni, so max kat sini. So kalau tak ada apa, aku try lagi. Kita boleh cepatkan sikit. Berapa ratus nak kena naik dyno juga lah, bahawa aku boleh tahu kat mana aku ni. Ni just so far untuk bagi running je lah. Okay, limiter output aku stay lagi. Launch control 3500 masa ni. So hard card, soft card aku malah set dulu, biar dulu. Yang ni load trigger. So kalau ada apa namanya, TPS, saya ada TPS. Sebab aku 2D je, so aku just zero load always. So change load mode, tak apa pun tekan lah. Then ni trigger setup lah. Okay, korang boleh adjust offset base kat sini. Kalau trigger lari ke kat bawah ke, ni dia akan beritahu kalau misfire ke something kan, dekat loss synchronize ni. Saja, jom try start dulu. Minyak apa? Setengah tank, liter cukup lah. Aku dah panaskan sikit engine tadi, pagi tadi kan. Sebelum isi minyak aku habiskan 97 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey lah, kalau tak masa aku idling tu, aku rev pun dia dah start knocking. So far okay, Octane Booster dengan Roar 100 tak ada bunyi apa. Okay, sebab tak ada load. Ini kalau masa tak ada load pun dah knocking, belum lagi ada load. Kalau ikut sini sikit. Aku tadi nak jalan dah, baru nak record. Dia macam jerking sikit, macam aku pasang ada link macam tak stable. So aku suspect maybe plug foul. Okay, aku dah buka semua.
So crew cab betul memang plug semua fault. Tam sebabkan berita pun tak tune lagi dia punya mixture semua. Aku tak adjust lagi apa benda semua. So tak boleh test masa sekarang. Kalau nak test sekarang pun boleh tahan juga panas ni. Okay, so aku ada dua option, sama ada heat range 6 ataupun heat range 8. So tapi kalau yang BKR 8 ni aku just guna untuk track ataupun ya track lah selalunya. Sebab dia plug sejuk, so kalau aku pakai daily juga aku takut dia foul lagi teruk daripada yang heat range 7. So heat range 6, heat range 7, range 8. So yang 6 ni aku dah tak pakai dah sebab ni ada dalam kereta aku tengok tadi. So kalau aku pakai dulu last pakai dia knocking sebab maybe tip tu terlalu panas, so dia ignite aku punya petrol, so dia jadi detonation lah. So aku kena cari range 7 juga kejap lagi kalau jumpa. Kalau tak nantilah aku break in test. Kena cari dulu, kalau tak ada aku cari kat Shopee sebab plug dekat kaki motor apa semua. Oh, plug yang aku beli semua tu tadi aku beli kat kaki motor. So yang ni aku beli kat kaki motor. So link aku letak kat bawah kalau korang nak cari lah. So macam-macam heat range ada, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ada? Tak ada kot. 9 ni sini, 9 ada kan. Nanti korang check lah. Aku sediakan kedai dia punya link. So korang chill kejap. Pergi check spot plug. Sebab nak test sekarang pun aircon tak ada. Aku panas gila. Oh lupa guys, itu ada seorang tanya aku kenapa aku punya crankcase breeder sampai 3. Bukan tamak doh, tapi sebab crankcase pressure aku masa tu kuat. P-steering tak apa-apa, tak apa-apa nak cun masa tu. Sebab dah kena hentam gila babi. Lepas tu aku nak set up turbo, so aku just prepare 3 extra breeder. Okay jom kita tengok kejap eh. Okay yang ni okay, aku mesti maintainkan asal aku still pakai, nampak semak sikit lah berlingkar. Tapi aku nak biar je dia macam tu, extra je in case kan. So aku tambah dengan 2 pot AN10 all the way sampai all cash tank. So cash tank aku pakai daripada Honda B-Series punya. Sepatutnya Honda B-Series letak kat sini. Tapi aku just modify, letak kat tempat bateri sini. So bateri aku tarik belakang, aku pakai kabel BMW untuk transferkan bateri dekat belakang. Sebab crankcase pressure masa tu kuat sangat, so dia tendang minyak aku banyak sangat. So masa tu memang berterabu kat pit stop, terabu kat track. Aku asyik berpusing minyak kali. So ingat sebab tayar rupanya minyak hitam dah bersepah keluar. Lepas tu aku tambah satu pot belakang untuk oil drain. Sebab selalu big pot punya head tak ada oil drain, so dia ada masalah minyak hitam bertakung kat atas ni. Lepas tu dia tak boleh crankcase kuat, dia akan tendang ikut masuk dekat pot ni, keluar dekat cast tank. So cast tank korang cepat penuh. So cara dia korang buat macam head small pot non-TBIS punya, ada oil drain. So yang ni aku just modify tebuk belakang, masuk ke oil sump kat bawah. So direct yang belakang tu size AN12. Lepas tu next aku nak tukar dia punya oil adapter tu, Vita adapter kepada thermostat. Aku ada dua, tapi satu tu aku dah try pakai, dia berlanggar dengan mounting, so dia tak boleh tutup rapat, dia asyik leaking. So aku terpaksa tukar yang biasa, gantikan dengan aluminium foil ni untuk maintainkan oil temperature. So korang kalau pakai oil cooler, make sure korang ada thermostat ataupun korang cover or something, jangan bagi minyak terlalu sejuk. Okay, itu sahaja. Oh, dengar ni. Lepas tu ada seorang tanya aku mana distributor aku, sebab aku pakai carburetor kan. So aku dah buang distributor, aku jalan running stand on ECU. So aku ganti distributor dengan crank trigger daripada Technotoy yang ni. So crank sensor daripada Proton, aku dah modify tu hari. So aku blankkan tapak distributor dia untuk menggang pakai water jacket. Coil pack daripada Proton juga. So aku kalau boleh cari barang yang senang dapat. Pro 2 mostly banyak pakai coil on plug. Ini je choice aku ada buat masa ni. So aku pakai dengan coil pack sajalah. Okay korang cik jap, aku pergi cik swap plug.